waktu pilpres kita ini influencer yang dibayar gitu. Jadi aku rasa kenapa kita nggak ditawarin komisaris, kan lu udah dibayar, masa lu minta komisaris lagi gitu. Wajar lah aku pikir. Jadi komisaris ini hanya untuk yang benar-benar berjuang di TKN waktu itu, makanya pada jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai pidato yang kemarin disampaikan Pak Jokowi dalam peluncuran laporan tahunan Ombudsman tahun 2020 pada tanggal 8 Februari 2021. Kemarin Pak Jokowi meminta masyarakat aktif mengkritik kepada pemerintah. Ini jelas disampaikan Pak Jokowi dalam hal pelayanan publik dan tentu dalam hal maladministrasi. Jadi itu kemarin disampaikan Pak Jokowi. Ada beberapa pandangan dari masyarakat, dari tokoh yang mengatakan bahwa kritik kepada pemerintah itu sudah dilakukan lama. Sudah sejak lama ini mengkritik kebijakan dari Pak Jokowi. Tetapi kritik yang disampaikan ke publik kepada pemerintah ini kadang berhadapan dengan undang-undang ITE. Kalau di media sosial ini akan berhadapan dengan buzzer. Padahal ini kritik disampaikan kepada pemerintah, tetapi ini yang menjawab, yang membela ini malah buzzer. Ini sangat disayangkan kembali. Karena itu kemarin ada beberapa tokoh yang mengatakan supaya pemerintah ini menertibkan buzzer-buzzer itu sehingga tidak mengganggu kritik pendapat dari masyarakat. Dan bahkan kemarin ahli ekonom Pak Kwi Kian Ki mengatakan saat ini beliau itu takut untuk menyampaikan pendapat, lebih takut daripada masa Orde Baru kemarin. Jadi kalau kita bandingkan Orde Baru dan sekarang ini, kata Pak Kwi ini lebih menakutkan sekarang. Karena sekarang itu yaitu ketika orang berpendapat, mengkritik, ini akan berhadapan dengan undang-undang ITE. Kemudian yang kedua akan berhadapan dengan para buzzer yang membela pemerintah. Nah, inilah yang menjadi ketakutan dari Pak Kwi Kian Ki. Lalu bagaimana teman-teman pendapat dari ICW, Indonesia Corruption Watch, terkait pidato yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin? Kita lihat beritanya teman-teman. Ini kita ambil berita dari Kumparan News. ICW soal Jokowi minta dikritik mengatakan di medsos ada buzzer. Kritik terbuka ada undang-undang ITE. Jadi akan berhadapan dengan dua. Kalau tidak buzzer ya undang-undang ITE. Itu kritik yang disampaikan kepada pemerintah. Ini ditujukan pemerintah, tetapi yang menjawab ini bisa buzzer teman-teman. Indonesia Corruption Watch atau ICW turut mengomentari pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat memberi masukan dan kritik kepada pemerintah, khususnya masalah maladministrasi. ICW pun mempertanyakan pernyataan Jokowi itu sebab ICW merasa selama ini kritik dari masyarakat, khususnya terkait pemberantasan korupsi, tak pernah didengar pemerintah. Ini ICW mengatakan kritik itu sudah disampaikan, tetapi kritik itu tidak didengar oleh pemerintah. Ini kata ICW teman-teman, rasa-rasanya sudah ribuan kali masyarakat mengingatkan soal kebijakan pemberantasan korupsi, tapi itu tidak pernah didengar, kata peneliti ICW Kurnia Ramadana dalam diskusi secara daring bertema memaknai anjloknya IPK Indonesia 2020 Rabu 10 Februari 2021. Jadi itu teman-teman, kadang kita berhadapan dengan para buzzer, para influencer yang membela pemerintah kalau ada kritik. Seperti halnya kemarin pernah disampaikan oleh Abu Janda ya. Abu Janda itu mengatakan bahwa dia itu pernah direkrut menjadi timnya, tim influencer dari Pak Jokowi, dan dia itu dibayar. Ini yang mengatakan adalah Abu Janda sendiri dibayar dia itu. Makanya dia tidak meminta jabatan komisaris, karena komisaris itu adalah orang yang benar-benar berjuang untuk Pak Jokowi. Nah, influencer itu katanya itu sudah dibayar, maka tidak perlu meminta jabatan komisaris. Seperti tayangan yang berikut ini, teman-teman. Waktu pilpres, kita ini influencer yang dibayar. Gitu. Jadi aku rasa, kenapa kita nggak ditawarin komisaris? Kan lu udah dibayar. Masa lu minta komisaris lagi? Gitu. Wajar lah aku pikir. Jadi komisaris ini hanya untuk yang benar-benar berjuang di TKN waktu itu. Makanya pada jadi. Gini ya, karena kenapa ada yang dapat jadi jabatan jadi komisaris, kenapa enggak? Karena orang-orang yang dapat jabatan komisaris ini adalah orang-orang yang memang berjuang
di TKN waktu itu. Ya, kalau aku beda, aku sama Jenny ini waktu pilpres kita ini influencer yang dibayar, gitu. Jadi aku rasa kenapa kita nggak ditawarin komisaris, kan lu udah dibayar, masa lu minta komisaris lagi? Gitu. Wajar lah aku pikir. Jadi komisaris ini hanya untuk yang benar-benar berjuang di TKN waktu itu, makanya pada jadi. Gini ya, karena kenapa ada yang dapat jadi jabatan jadi komisaris, kenapa enggak? Karena orang-orang yang dapat jabatan komisaris ini adalah orang-orang yang memang berjuang di TKN. Kemudian teman-teman, menurut dia, saat masyarakat mengkritik secara terbuka di media sosial, malah dihadapkan dengan hambatan mulai dari diserang buzzer hingga dijerat undang-undang ITE. Kalau kritik di media sosial ada buzzer atau pendengung, dan ketika kritik secara terbuka ada undang-undang ITE di sana yang siap mengirim kita ke lembaga pemasyarakatan, ucapnya. Jadi ini masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang mengkritik kepada kebijakan pemerintah. Kalau tidak berhadapan dengan buzzer, maka akan berhadapan dengan undang-undang ITE yang bisa mengantarkan mereka yang mengkritik ke lembaga pemasyarakatan. Ini yang disampaikan oleh ICW. Kurnia pun menyayangkan kondisi ini menyebabkan partisipasi masyarakat menghilang saat ini. Itu mungkin sedikit terkait partisipasi publik yang mungkin sudah hilang beberapa waktu lalu di era Presiden Jokowi, pungkasnya. Jokowi meminta masyarakat berperan aktif dalam memberikan masukan hingga kritik berkait dengan buruknya pelayanan publik di Indonesia. Apalagi jika ada potensi maladministrasi yang dilakukan oleh sejumlah pihak di lembaga penyelenggara pelayanan publik. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan laporan tahunan Ombudsman 2020 secara virtual Senin 8 Februari 2021. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, dan potensi maladministrasi, kata Jokowi. Sayangnya, sejumlah pihak merasa pernyataan Jokowi ini tak sesuai dengan realita yang ada saat ini. Nah, itu teman-teman, pernyataan yang disampaikan oleh ICW mengenai kritik kepada pemerintah. Bahkan ICW mengatakan sudah ribuan kritik disampaikan pemerintah tetapi juga tidak didengar. Bahkan kemarin ada masyarakat yang melakukan aksi demo yang cukup besar waktu itu, jadi masyarakat umum dan para mahasiswa, mengenai revisi undang-undang KPK yang baru supaya pemerintah ini membatalkan undang-undang yang dibuat oleh DPR. Tetapi sampai saat ini juga tidak ada pengaruhnya, jadi undang-undang KPK itu juga tetap jalan sampai sekarang. Ini sudah dilakukan, ribuan orang turun ke jalan untuk supaya undang-undang revisi KPK ini dibatalkan, tetapi juga tidak ada respon dari pemerintah. Padahal kemarin itu Pak Jokowi mengatakan supaya masyarakat itu aktif mengkritik pemerintah. Tetapi ya itu kenyataannya, jadi ribuan orang sudah melakukan unjuk rasa, sudah menyampaikan pendapatnya. Tetapi ya itu teman-teman, unjuk rasa sudah dilakukan oleh ribuan orang. Tidak hanya masalah kemarin di KPK, tetapi sebelumnya juga ada undang-undang yang juga direspon oleh masyarakat, tetapi hasilnya ya tetap jalan saja. Jadi hampir tidak punya pengaruh dari unjuk rasa kritik masyarakat kepada pemerintah. Walaupun kemarin Pak Jokowi mengatakan supaya masyarakat aktif mengkritik pemerintah. Jadi ini yang dianggap masyarakat ini berbeda antara teori yang disampaikan Pak Jokowi dengan praktek di lapangan. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini, dan bagaimana pendapat teman-teman silakan tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.